Selamat siang bos-bosku semua dimanapun kalian berada. Baik lagi di channel Alfa Zip Motorsport bersama gue Alfa di sini. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja. Jadi di video kali ini gue bakal ngetes ride si Rexy atau motor Aerox yang pernah kemarin gue review shock scarletnya. Nah kalian bisa nonton aja videonya ada di atas sini. Nah jadi ini gue tes ride motornya karena kenapa waktu pas saat bulan Ramadan kemarin hamin 3 sebelum lebaran temen gue dia mamerin suatu parts baru dari motornya. Jadi parts apakah itu? Tonton terus video gue sampai habis. Oke semuanya. Nah sebelum nonton video gue jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ini biar gue makin semangat bikin konten-konten lebih menarik. Yuk kita langsung mulai tes ride. Oke bos-bosku semuanya. Jadi episode video kali ini gue bakal ngetes ride Rexy. Nama dari motor ini yang dikasih sama temen gue. Nah gue bakal tes ride motor ini. Dan ini bukan sarung tangan gue, sarung tangan dia. Karena sarung tangan gue tadi gue lupa bawa. Jadi gue pakai sarung tangan yang ada aja. Jadi di video gue kali ini gue bakal ngetes ride nih. Gue bakal ngetes ride si Rexy. Bagaimana performa si Rexy? Karena teman gue diam-diam kemarin saat bulan Ramadan dia sudah ganti knalpot dan merek knalpotnya itu adalah Ernan Exhaust. Soalnya sih kemarin teman gue agak rada-rada nyombong dikit kan. Kan gue juga rada gedek. Dia nyombongnya gini. Gue tanya, lu beli Ernan Exhaust berapa emangnya? Dan dia jawabnya, ya dia bilang dengan harga pip segitu. Nanti teman-teman cari aja ya. Pokoknya ya lumayan lah gitu kan. Di atas dari 500-an ke atas gitu kan. Pokoknya Ernan Exhaust ini teman-teman bisa searching aja berapa harganya untuk motor Aerox. Dan gue bener-bener rasa apa ya, kata gue nih orang sombong banget ya teman gue. Makanya kita coba test ride apakah worth it kan dengan harganya yang segitu. Mari kita test ride adakah performa lebih. Lumayan menarik, cuman belum bisa kita simpulkan apakah dari knalpot ini mempunyai penambahan performa untuk tarikan mesin atau tidak. Let's manuver ah. Woohoo. Mari kita coba. Mobilnya taruh kiri cuy. Padahal ini hari Sabtu cuy. Ini hari Sabtu. Cuman nggak tahu nih kenapa tuh main rame banget. Sayangnya di sini banyak jeglokan sih, polisi tidur. Jadi kita nggak bisa untuk ngambil speeding. Nggak ketahuan jadinya. Kalau buat gue sih ini ada penambahan, ada sedikit penambahan dari pergantian knalpot dari knalpot ori ke knalpot RNX ini. Soalnya tembakan pertama nih, kita ngambil tembakan pertama nih. Oh, teman-teman bisa lihat dari tarikan pertama itu dia sudah bisa sudah memberikan wait, lupa gua. Jadi dari tarikan pertama itu dia sudah menunjukkan. Oh, cuman belum bisa kita pastiin cuy. Apakah ini sudah worth it kah atau tidak dengan knalpot yang baru ini? Kalau untuk seterusnya di atas RPM tinggi, buat gua sih knalpot ini sama aja pada knalpot orinya. Cuman kalau untuk tarikan pertama atau hentakan pertama jelas beda dia cuy. Dia dapat hentakan pertamanya. Dan BTW ini kena bensin temen gue sudah ngedip cuy. Barnya udah ngedip barnya. Anjir serius serius ini udah ngedip dia.
gue takut ini kan injeksi soalnya kan, jangan sampai habis jangan sampai habis bensin total kalau untuk injeksi. Nanti habis ini kita langsung isi bensin aja. Agak susah sih kalau mau diajak speeding, jadi gue kurang tahu. Sebenarnya sih kalau pengen mau test ride motor itu bagusnya emang di daerah Serpong, Ice BSD, di daerah BSD sono. Cuman ya gue ngambil tempat yang dekatnya aja dari kosan gue, makanya gue test ride di Pondok Cabe sini. Mari kita test ride, terakhir speeding kita yuk. Dapat sih. Tarikannya dapat kalau buat gua. Untuk tarikan dan penambahan performa, kesimpulannya kalau buat gua untuk knalpot ini jelas dapat. Jadi emang apa ya, teman-teman ya? Ada harga pasti ada kualitas untuk seluruh barang yang kalian beli, terutamanya di parts-parts motor ya. Karena enggak bakal mungkin mereka bisa ngejual dengan harga yang segitu tapi enggak ada kualitasnya. Jadi untuk harga R9 XS ini teman-teman bisa cek aja di Allshop berapa harganya. Kalau teman gue sih beli katanya kemarin harganya, ya ntar kita tanya aja sama dia deh. Gue juga rada lupa, ntar kita tanya sama dia langsung berapa harganya. Oke, itu aja pokoknya, sekian test ride dari gue. Jadi saat ini gue langsung pengen balik ke kosan lagi. Dadah. Oke, jadi itu dia tadi hasil test ride gue dengan si Rexy punya teman gue ini. Yang kemarin dia apa baru upgrade knalpot, ya udah lama sih upgrade knalpotnya. Yuk kita langsung cek aja knalpotnya. Nah ini dia knalpot baru dari teman gue yang baru di upgrade kemarin, R9 Exhaust mereknya. Knalpot ini harganya kemarin kalau nggak salah dia beli 1 jutaan, dan yang punya motor ini dia lagi videoin gue, ini jadi kameramennya. Jadi kalau buat gue dengan harga segitu dari knalpot ini termasuk worth it sih. Karena seperti yang gue bilang tadi, yang udah gue jelasin saat gue test ride tadi, bahwa motor kalau setiap kita beli barang ada harga pasti ada kualitas. Dengan harga yang 1 jutaan seperti tadi yang udah gue tunjukin ke teman-teman, dari torsinya dia sudah ada untuk tarikan pertama, tapi tadi gue gak bisa ini ya speeding ya, karena kenapa gue gak bisa tahu pengen top speed ada berapa. Sebab yang paling bagus untuk test ride motor yang kita pengen lihat top speednya berapa itu tadi di daerah Serpong, di daerah BSD. Cuman tadi karena berhubung udah siang, ya udah gue cuma hanya bisa untuk ngerasain dari torsi hentakan dari motornya tadi. Kalau buat gue sih ya knalpot ini bener-bener worth it sih buat teman-teman kalau pengen yang ganti, yang punya Aerox juga. So teman-teman pasti penasaran kan gimana suara knalpotnya, kita langsung hidupin aja yuk. Nah yang paling ditunggu-tunggu kalau kita sudah ngomongin knalpot, pasti teman-teman penasaran kan gimana suara knalpotnya. Yuk kita langsung dengerin aja. Buat teman-teman tadi kalau misalkan kalian yang make headset dengernya, suara bass dari knalpot ini benar-benar dapat kalau buat gua sih. Ya, suaranya adem, enggak berisik banget, dan tadi kalau semakin dia di RPM tinggi, maka suara tuh makin bulat dan semakin ngebass. Jadi enggak bikin berisik kuping orang dan sehingga motor lo enggak bakal kena sumpah masyarakat. So, itu doang hasil review knalpot upgradean dari teman gua si Ereksi ini. Dan yang pasti kalau buat teman-teman pengen beli knalpot ini, kalau buat gue sih worth it banget untuk teman-teman. Dan yang pastinya jangan lupa untuk like, comment, and share ke seluruh media sosial teman-teman, dan pastinya subscribe. Itu doang video gue hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang nonton, and see you next video guys. Let's ciao, bos-bosku.